Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan merebos ulang acara Ayu Ting Ting di Brownies TV tadi siang. Dari Instagram Sekte dan Mirror 32, baju merah senyumnya sungguh mempesona. Ayu Ting Ting 92. Di sini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna merah dan Ayu Ting Ting memakai baju khas dari India. Di sini Ayu Ting Ting memakai sari India berwarna merah. Dan di sini juga Ayu Ting Ting terlihat sangat nyaman dengan pakaian yang digunakannya. Dari akun Instagram Stella Rovers 12, di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Dumma Chale bersama sahabat-sahabatnya, yaitu Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan juga Iis Dahlia. Di sini ada Iis Dahlia sebagai bintang tamunya ya pemirsa. Selain ada Iis Dahlia, di sini juga kedatangan Rani Mukherjee versi Indonesia. Nama beliau adalah Lina Mukherjee. Di sini memberikan hashtag thank you so much today my mastani. Tadi gosip Indianya belum kelar, seru dan sependapat banget Ayu Ting Ting. Begitu hashtag Lina Mukherjee di akun Instagram pribadinya Ayu Ting Ting. Dan di sini juga kita kedatangan Syahrukh Khan versi Indonesia. Sehat selalu untuk semua kru dan bintang tamu serta pembawa acara dari Brownies TV. Inilah sedikit gambaran keadaan dan tingkah lucu kocak Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya di Brownies TV. Semoga semuanya bisa menikmati dan Brownies TV semakin manis karena ada Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabatnya yang lain. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya, di sini ada klarifikasi deh ya dari Ayu Ting Ting mengenai berita yang lagi bertebaran nih. Udah diklarifikasi barusan sama THI di acara Brownies yang kemarin itu tidak pernah. Artinya itu tidak benar. Dan dari Instagram Hefni Galeri 25 yang nonton Brownies yang tadi ya, sudah diklarifikasi kalau apa yang ada di vlog BW atas perkataan IG tentang itu tidak benar adanya. Kalau pada gak konsen nonton tadi, efek fokus sama nuansa India pada nonton lagi deh, clear ya. Di sini Kak Hefni Galeri memberikan perkataan yang sama dengan yang diunggah sebelumnya, bahwa perkataan yang ada di BW itu tidak benar dan IG memberikan pernyataan yang salah. Dan sudah diklarifikasi oleh Ayu Ting Ting tadi siang di acara Brownies TV. Bagi sahabat semua, sekarang sudah puas ya dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting mengenai IG yang seharusnya tidak mengucapkan kalimat seperti itu di vlognya BM. Oke sahabat, semoga semuanya bisa lega ya dengan klarifikasi yang telah diberikan oleh Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, ini saja dulu informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan update mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.